Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman bagaimana sih cara melakukan pemesanan untuk IPO saham. Nah, di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana sih cara mengikuti IPO saham PAT dan juga BLEST. Di video kali ini, saya akan melakukan pemesanan untuk IPO saham yang Asia namanya. Nah, Asia penawaran umumnya di tanggal 1 sampai di tanggal 4 Juli tahun 2024. Itu dia. Yang akan listing di tanggal 8 Juli tahun 2024. Nah, ini dia. Dan juga akan mendapatkan walan yang dimana dua saham mendapatkan satu walan yang cukup menarik, teman-teman. Itu dia. Ya, kalau kita lihat sih jumlah lotnya ini memang kecil sih, 2,9 juta lot. Nah, untuk IPO saham Asia ini akan barengan sama Golub dan Blast. Apakah IPO saham Asia ini akan jadi korban? Karena kan takutnya tidak diminatin dan tidak dilihat market. Mungkin akan dilihat market tuh banyak sekali terpaku oleh Golub dan juga Blast. Nah, itu. Nah, tapi seperti yang saya bahas di video saya sebelumnya, mungkin ini saya akan ambil, tapi nggak terbanyak ambil. Ya, mungkin saya akan fokus juga ke Blast dan juga Golub. Ya, karena saya mau ngikutin saja ini, teman-teman, untuk IPO saham SCA ini itu. Nah, seperti kita ketahui, untuk harganya dia ngambil di harga atas di 250, teman-teman. Itu dia. Oke, kita langsung saja. Nah, untuk underwriternya tetap sama ya, nggak ada perubahan, yaitu CP KB Pebulus Sekuritas. Itu dia. Nah, oke, teman-teman, kita langsung saja, kita klik market. Nah, sebelum teman-teman mau melakukan pemesanan, coba teman-teman tuh cek dulu untuk purpose-nya. Nah, ini dia purpose-nya, diklik saja. Teman-teman baca lagi purpose-nya atau teman-teman tonton untuk di video saya tentang analisa yang saya ringkas, teman-teman. Lihat juga untuk policy itu gimana dan juga untuk track record underwriter-nya gimana. Nah, sudah saya bahas semua, teman-teman. Tinggal tergantung sama teman-teman apakah teman-teman akan ikut atau skip itu. Ya, karena saya sudah memberikan nama itu materinya dan juga analisa saya. Tinggal tergantung sama teman-teman mau ikut atau skip, itu aja. Dan saya kasih tahu tadi bahwa kemungkinan besar sih untuk SNI nggak terlalu banyak yang akan ikut karena terpaku sama Blast dan juga Golub itu. Mungkin yang akan ikut sedikit sih. Ya, tapi mungkin juga takutnya terjadi nama tuh dikorbankan tuh Asia. Kenapa? Ya, karena banget sama dua IPO yang lagi populer dibandingkan Asia ini. Itu dia. Harusnya sih Asia ini barengan sama untuk PAT ya, malah diundur. Maksudnya diundur tuh dimajukan untuk SN, itu dia. Oke, teman-teman, langsung saja kita kembali lagi. Kita akan melakukan pemesanan untuk IPO saham SN. Nah, kita klik IPO. Oke. Nah, di video saya sebelumnya sudah saya buatkan tentang cara bagaimana sih cara mengikuti untuk IPO saham PAT dan juga BLEST. Nah, di video kali ini saya akan mengajar teman-teman bagaimana sih cara mengikuti untuk IPO saham untuk Asia. Nah, untuk ajaib berakhir penahan umumnya di tanggal 3 Juli tahun 2024, teman-teman. Itu dia. Oke, teman-teman, langsung saja kita klik di sini. Oke, kita tunggu dulu. Nah, teman-teman, sebelum ini harus lihat dulu ya perusahaan itu tentang apa ya. Nah, seperti saya jelaskan di video saya sebelumnya, mungkin sudah saya jelaskan juga. Nah, teman-teman harus lihat dulu itu. Nah, untuk pencatatan sahamnya di tanggal 4 Juli tahun 2024. Nanti saya kasih tahu berapa sih untuk pencatatan atas dan juga pencatatan bawah itu. Oke, teman-teman, langsung saja kita klik pesan. Nah, kita masukkan untuk jumlah lotnya. Harganya sudah final, yaitu di harga 250. Untuk jumlah lotnya kita masukkan dulu. Nah, berapa sih teman-teman mau ikutin? Contohnya saya ikut 10 lot. Dan jangan lupa ada nama tuh biaya untuk diajaib, teman-teman, yaitu sekitar 1%, itu dia. Nah, kalau sudah yakin teman-teman mau ikut untuk IPO saham Asia, ya klik di centang aja, klik pesan. Nah, pastikan dulu teman-teman untuk melihat dulu untuk harganya, jumlah lot yang teman-teman pesan. Kalau sudah semua, tinggal klik pesan. Oke, kita tunggu dan sukses. Pesanan untuk IPO kita sudah terkirim, teman-teman. Kita lihat pesanan saya. Nah, jadi cukup mudah kan cara mengikuti untuk IPO saham Asia ini. Yang agak susah tuh ya, kita tinggal melihat nama itu purpose-nya. Kita baca semua, teman-teman. Dan juga kita akan mantau marketnya, teman-teman. Ingat, listingnya di tanggal 8 Juli tahun 2024. Jadi persiapan untuk mantau. Kalau teman-teman ikut untuk BLEST dan juga Golub, artinya 3 yang dipantau. 4 juga termasuk walanya, teman-teman, itu.
atau teman-teman mau skip untuk siap, mau nyalain juga boleh. Itu tergantung sama teman-teman. Apakah teman-teman mau ikut untuk Asia atau skip, itu aja. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang bagaimana sih cara melakukan pemesanan untuk IPO saham Asia. Gimana menurut teman-teman? Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.